Dress berusia 38 tahun dipakai bayi Nadine Chandrawinata saat dibaptis, wujudnya tuai sorotan. Peristiwa detik-detik Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara mengantarkan baby jiwa dibaptis telah dibagikan melalui Instagram pada Sabtu 21 Mei 2022. Nadine, Dimas, dan Bibi Jiwa tampak kompak mengenakan pakaian serba putih. Nadine Chandrawinata membagikan detail busana yang dikenakan Bibi Jiwa. Terdapat sulaman nama Nadine dan Jiwa beserta tanggal keduanya dibaptis dalam busana tersebut. Rupanya, baju yang dikenakan Bibi Jiwa juga yang dipakai Nadine Chandrawinata saat dibaptis 38 tahun silam. Potret Nadine saat bayi dengan pakaian yang sama pun ikut dibagikan. Bahagia, Jiwa bisa pakai dress yang kupakai saat bayi juga, yes 38 tahun. Tulis Nadine Chandrawinata dalam caption unggahannya di Instagram. Gara-gara itu, para netizen dibuat takjub dengan busana yang dikenakan baby Jiwa. Bajunya masih awet banget disimpan kak, komentar netizen. Dalam momen pembaptisan baby Jiwa, tampak si kembar Marshall Chandrawinata dan Mishka Chandrawinata, adik Nadine juga ikut hadir. Dua aktor kenamaan tanah air tersebut juga kompak berbusana putih sesuai dress code acara pembaptisan. Yang paling menyejukkan, keluarga Dimas Anggara pun ikut hadir dalam proses pembaptisan baby Jiwa. Terima kasih Dimas Anggara and fam, tulis Nadine Chandrawinata yang tak lupa berterima kasih kepada mertua dan iparnya. Seperti diketahui, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara menjalani pernikahan beda agama. Meski tak belak-belakan membahas soal kepercayaan, Dimas disinyalir masih mengerut agama Islam. Bahkan saat Jiwa lahir, Dimas sempat melantunkan azan di telinga sang putri. Di momen spesial tersebut, Nadine Chandrawinata juga menuliskan pesannya untuk sang putri. Jadilah ragam dan terang ya nak bagi orang-orang sekitarmu, tutur Nadine Chandrawinata disertai emoji Dove of Peace. Momen pembaptisan baby Jiwa rupanya berhasil menjawab pertanyaan publik. Selama ini, publik memang kerap penasaran mengenai agama anak artis yang menikah dengan perbedaan keyakinan, bahwa Jiwa bukan Muslim. Ngikutin mamanya ya, suka banget sama keluarga Kak Nadine, benar-benar toleransi agamanya bagus. Andai semua orang seperti ini tidak harus memaksakan untuk seagama, pasti selalu damai sejahtera. Happy birthday, Jiwa!